Wakil Bupati Sukabumi Haji Yoso Mantri hadiri temu tugas penyuluh pertanian dan kelompok tani sewilayah 5, Purabaya. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Purabaya, Senin 1 Agustus 2022. Menurut Wabub, selain agenda monitoring, pertemuan dengan penyuluh dan kelompok tani itu intinya untuk bersilaturahmi dan menguatkan sinergitas, serta mensosialisasikan program Pemkab Sukabumi di bidang pertanian. Melalui sinergitas dan kolaborasi, lanjut Wabub akan mendorong kemajuan pertanian dan masalah yang ada bisa diatasi bersama. Hari ini akan, temu tugas dengan penyuluh di wilayah wilayah 5 ya, Kecamatan Yalimu, Jepang Tengah, Surabaya dan alhamdulillah berjalan baik dan kita tegaskan kepada teman-teman semuanya ini dalam rangka mendorong visi-visi yang sebelumnya yang ingin meningkatkan produktivitas melalui agrobisnis dan pariwisata berkelanjutan. Kami juga mengingatkan kepada teman-teman penyuluh di sini agar bisa berkolaborasi bekerjasama dengan lintas sektor, dengan perusahaan-perusahaan yang ada untuk mengembangkan tanah-tanah yang selama ini tidak termanfaatkan. Ini barangkali yang perlu disampaikan dan perlu ditingkatkan oleh masyarakat tentang manfaatannya untuk bisa kerjasama dengan pemilik lahan. Kayak itu ya. Dari Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Purabaya, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kami TV melaporkan.